Oh, you see me standing, but I'm dying on that floor. Stone, cold, stone, cold. Baby, if I don't cry, I won't feel anymore. Stone, cold, baby. God knows I try to feel happy for you. Oh, kamu kedinginan ya kayaknya ya. Kedinginan. Aduh, penampilannya tapi emang benar-benar luar biasa, bikin kita merinding ya. Tepuk tangan untuk Fahira. Wah, Coach Tulus gimana nih komentarnya, Coach Tulus? Kalau dari saya tadi itu banyak yang nadanya di sini, kamu di sini nih. Yeah. Dikit lagi. Dikit lagi. Kalau misalnya hanya sekali dua kali itu enggak kerasa, Fahira. Tapi kalau terus-terusan berulang, orang baru mulai udah mulai bisa dirasain, oh ini kayaknya sedikit lagi nih. Jadi nada sedikit sih tapi segini kamunya di sini nih. Mungkin kalau menurut saya sepertinya kamu kurang pemanasan hari ini. Ya. Ya. Kemungkinan besar kamu kurang pemanasan. Tapi sungguh pun begitu, apa yang kamu tampilkan barusan itu tetap terasa kalau itu sangat dipikirkan dengan baik, sudah dipersiapkan dengan baik. Tapi ya itu kamu juga harus mempersiapkan diri kamu di atas panggung. Saat sudah persiapan sangat matang beberapa hari sebelumnya sekalipun, kalau kita sudah mau membawakan lagu, kadang-kadang ada sesuatu yang kita lupakan. Nah, mungkin hari ini kamu kurang pemanasan, tapi tetap keren. Oke, siap Coach Tulus katanya. Oke, Coach Agnes mau. Mungkin kalau mumpung kita ketemunya di sini kan, pasti kalau di belakang nggak mungkin ketemu karena pasti ketemunya sama coachnya sendiri. Mumpung di sini. Pengen nanya deh, kamu pada saat pengalaman kamu nih, pada saat lagi habis kamu nyanyi, biasanya kamu setelah itu serak gak? Biasanya serak atau cuman kali ini doang? Kali ini doang?
Kali ini doang. Oke, berarti kalau kali ini doang benar gara-gara kurang pemanasan. Karena ada ya memang maksudnya growling yang tetap pakai teknik loh. Jadi artinya tetap aman untuk vocal cord kamu. Kenapa coach penting banget ngomongin masalah teknik? Karena kamu usianya masih segini, sayang kalau nantinya kamu ada nodule tiba-tiba vocal cord ya kan, itu sayang banget. Dan itu biasanya karena belting yang tidak punya teknik. Ya kan, yang mungkin tekniknya kurang benar gitu. Nah, contohnya kayak tadi coba deh falsetnya. Ya kan? Itu kan? Yeah. Nah, itu kamu harus latihan falsetnya, latihan head voice-nya. Terus deh kita coba nyanyi lagi deh yang tadi yang ada happy or whatever, yang tadi yang agak tinggi deh bagian situnya. Coba. Yang mana? Ya. Bagian ref kali itu ya. I'm happy for you. Happy for you. Ada lagi deh bagian ref-nya. Ada enggak sih? I wish I could be this. Coba kalau tadi kan kamu pakai belting kan? Coba deh nyanyi. I wish I could be this but here's my goodbye. Oke, nah itunya. Tadi mungkin karena adrenalin kamu tuh jadi kayak ke iya tense. Tapi itu pun kalau di situ kamu sebenarnya bisa asal tekniknya oke. Nah, itu range vokal harus, makanya kenapa Omes mungkin ini hanya sedikit supaya mumpung lagi di sini kita kenapa coach tuh sangat penting masalah teknik vokal, bukan karena mau sok-sokan oh ya teknik harus bagus, enggak, tapi itu foundation-nya. Foundation kamu, kalau kamu tekniknya udah keren, range vokalnya udah kayak gitu, kamu mau kemana-mana pun udah gampang. Ya kalau tadi mungkin karena ya tadi kurang pemanasan, tapi terus gitu. Tapi lagu ini emang tinggi sih. Iya. Dari tapi depan. Percaya sih dia bisa gitu. Mungkin tadi kalau begitu masuk apa, masuk tadi part itu, dia mungkin agak kelihatan apa, agak serak gitu ya. Mm-hmm. Di situ mungkin emang dari sebelumnya memang udah ada not yang tinggi dan aku juga karena sebenarnya aku ngelihat coach dia punya vokal tuh kan asik banget ya. Sayang kalau misalnya vokal range-nya lebih gede lagi pasti lebih asik lagi gitu karena pada akhirnya dia lebih comfortable bawain lagu-lagu apapun gitu. Betul. Artinya coach Agnes di sini bilang bahwa kalau memang kamu apa terasah secara teknik itu akan lebih menolong kamu untuk memperlebar range vokal kamu gitu loh, dan itu good masukan latihan, ya. Latihan aja, karena justru karena saya punya high expectation sama kamu. Gitu, biar lebih keren sama lagi. Sama, kayak Coach Baby punya high expectation. Jadi gimana kalau Coach Baby? Kalau aku cuma bilang gini, buat Fahira ya, mungkin emang bukan apa ya, istilahnya menyambung omongan Coach Tulus tadi. Bahwa memang ada penyanyi-penyanyi yang memang harus perfect pitch. Gitu ya, Agnes juga tadi ngomong betul gitu loh. Tapi ada juga beberapa penyanyi yang menurut saya nggak harus ada di perfect itu gitu loh. Gitu loh. Nah, ini yang di Fahira ini masih dalam pencarian sebenarnya. Karena dalam saat meng-coaching kemarin, memang beberapa kayak awal dulu Tulus sempat bilang kan, ini saya bilang saya senang seraknya dia gitu loh. Waktu audisi awal Tulus justru gak senang seraknya dia. Nah gitu loh, jadi memang kembali lagi ke taste atau preference, selera gitu loh. Kalau aku justru malah senang, kalau misalnya kayak Mick Jagger, sampai sekarang mungkin kalau kita dengar lagu Rolling Stone sampai detik ini, itu suara yang direkam, itu Mick Jagger selalu fals dan gak selalu sampai. Di not pasnya gitu loh, pasti dia selalu turun di bawah. Tapi soul atau rasanya justru harus memang seperti itu gitu loh. Nah kebetulan lagu ini mungkin tadi banyak beberapa pitch mungkin kekurangan gitu ya. Tapi ada beberapa kekuatan yang Agnes juga ngakuin gitu loh. Tadi dia bilang, aku high expectation nih sama kamu gitu loh. Artinya Agnes juga bisa melihat bahwa memang ada rasa tersendiri di Fahira gitu yang bisa meningkatkan itu. Jadi kalau buat Coach Baby, selama itu bisa kamu imbangi antara kesempurnaan pitch dengan soul, dengan rasa, aku pikir aman-aman aja. Thank you, Coach. Oke, okay, thank you Coach Baby.
good masukannya dari Coach Drew dan Coach Agnes juga kita harus dengerin. Tuh, thank you coaches ya, betul thank sekali Coach Fahira ya. Hai teman-teman, aku Raffi dan aku Fahira. Seru banget ya penampilan kita. Biar nggak ketinggalan dengan video yang lainnya, yuk subscribe di sini. Dan jangan lupa vote kita dengan cara di bawah. Yang banyak ya. Dadah.